Di sini sangat-sangat bangga dengan semaraknya dan semangatnya warga Gandengan Gantua. Sebelumnya kami ucapkan selamat malam kepada Bapak Ketua RW, Ketua RT, Bapak sesepuh kita. Nah, kebetulan di sini ada Bapak kita, Mas Anu, Bapak Hedi Suryajat Miko, anggota Dewan kita ini. Ya, ini sangat suatu keistimewaan untuk warga kita mempunyai dewan. Ya, tak lupa lagi untuk para donatur yang telah membantu dana untuk berjalannya kegiatan HUT RI yang ke-77. Saya ucapkan sangat beribu-ibu terima kasih. Lagi pula saya ucapkan untuk adik-adik juga ikut semangat nih tadi. Nyanyinya juga saya senang nih tadi. Maka dari itu adik-adik yang saya cintai, di sini saya selagi ketua panitia, saya juga kemarin itu, jadi untuk acara 17-an saling menunggu. Kita itu menunggu himbauan atau surat edaran dari kelurahan. Ternyata kita tunggu sampai tanggal berapa kemarin, nggak ada himbauan sama sekali. Akhirnya, ya kebetulan Pak Rahman, ayo Mas, mumpuk le warga RT, gak urusan kita bentuk. Nah waktu itu kita membentuk juga sangat, waktunya sangat mendesak. Ya saya terima kasih untuk tim panitia kita, jadi dengan waktu yang sangat mendesak untuk kegiatan tasakuran, menghias gapura, rakyatan untuk lampu tok kelit-kelit sudah terlaksana ya. Terus nantinya kita juga adakan lomba bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik. Nah disinilah dari tim panitia itu sudah menunjukkan rasa kesatuan dan persatuan. Jadi begitu semangatnya, jadi saling guyup, saling membantu. Atau misal bagian tenda duduk sepuyung keren. Ya, disinilah yang saya harapkan, disinilah. Jadi jangan sampai terus terjadi kompilan sekali nggak sendiri. Yang saya harapkan, jadi kerjasamanya, jadi saling guyup, kita bisa mewujudkan suatu masalah jadi ringan. Kalau kita jujur bersama itu semua pekerjaan itu ringan. Terus untuk lagi, memang tahun-tahun berikutnya kita tuh dilanda COVID itu selama 2 tahun. Baru ini kita melaksanakan lagi dan waktunya juga sangat berbeda. Sebetulnya kalau kita inginkan warga juga kegiatan tuh, waduh ada yang minta jalan santai. Kemarin kita berembuk sama panitia, gimana kalau jalan santai? Waduh Pak, waktu ini gak mutu pesen tiket, dodol tiket. Engko iso Agustus entek lagi melaku-melaku. Sudah memang saat ini ya gimana ya? Jadi jangan habis kena COVID, istilahnya baru tumbuh. Kalau tumbuh baru tumbuh. Nah, ini mungkin kalau untuk tahun-tahun berikutnya kita bisa mengadakan lebih lagi. Masalahnya sebelum ada COVID itu, waduh jalan santai, panggung pasti ada untuk warga-warga semua. Ya, dan disinilah saya inginkan untuk saling kerjasama, persatuannya disitulah. Dan di kemarin tuh tumbuh dari kelurahan, waduh Mas logonya apa? Nah disitu datang-datang saya lihat di jalan sudah ada pembiasan gapura, logonya pulih lebih cepat, kalau nggak salah bangkit lebih kuat. Nah, saya tahu itu, jadi itu menggambarkan kalau kita itu sakit pulih lebih cepat yang kita harapkan. Saya kira gitu. Contohnya kemarin aku lorok dan mari kebetulan insya Allah juga sembuh. Ya. Terus lainnya bangkit lebih kuat. Kalau kita bangkit pasti lebih kuat kalau tidur. Tawa apa itu ya? Saya kira tujuan dan ulasan dari saya cukup
saya kiri dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.